Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa khabar semua? Okay, welcome to RF Collection Channel. Okay, kalau pada siapa yang belum subscribe RF Collection, sila jom subscribe sekarang dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notification daripada RF Collection. Okay, okay, hari ni Farah on the way nak ke post office. Kita pergi buat pengumpulan. So daripada sini saya akan tunjukkan, Farah akan share dengan you all macam mana pembungkusan postage daripada A ke sampai Z. Okay, sebab sebelum ni ramai yang tanya kenapa pengumpulan untuk bunga ni berbeza-beza harganya. So dekat sini Farah nak tunjukkan you all bagaimana sekiranya pengumpulan daripada start Farah gubah sampai kita nak mengumpul selamat sampai ke tangan pelanggan. Okay, jom kita saksikan. Okay, sekarang kita berada di post office. Okay, apa yang anda lihat sekarang, kita tengah tapkan kotak ikut saiz ni, ikut gubahan yang dipilih oleh customer kita. Okay, next step, kita akan balutkan pasu dengan bubble wrap dengan setebal yang mungkin. Okay, untuk pengetahuan peminat RF Floral, kami hanya menggunakan, kebanyakan kami gunakan gubahan kami adalah pasu seramik. Jarang kami gunakan pasu plastik. So dekat sini kita cuba minimiskan risiko pasu pecah ketika delivery. So apa yang anda lihat sekarang, kita cuba kita balut dengan bubble wrap dan juga kita letakkan juga bubble wrap di dalam kotak supaya gegaran dalam kotak tu dapat diminimiskan. Okey, apa yang anda lihat sekarang, kita letak pula bubble wrap di dalam kotak dan baru kita masukkan bunga ke dalam kotak dengan berhati-hati. Best kan kalau anda tengok bunga anda selamat. Okay, jom kita tengok. Jeng-jeng. Okay, pasu kita dah selamat dibalut dan dimasukkan ke dalam kotak. Apa yang anda lihat, bubble wrap yang kita gunakan agak tebal. Okay, gubahan kita dah selamat dah dimasukkan dan ditipkan di dalam kotak ni. Okay, apa yang anda lihat, tanda arrow ni maksudnya kena letak dalam side machine ni supaya bunga kita tak tunggang terbalik, dan kita juga letak stiker fragile di atas kotak.